Halo guys, selamat datang di Niagaranya Indonesia. Berpetualang lagi di alam, dan ini aku lagi ada di perjalanan guys. Excited banget bisa nyampe sini karena perjalanan ke sini itu lumayan gitu. Wow. Nanti aku spill buat kalian perjalanan aku se ekstrim apa ya. Kita tunggu banget. Tahun-tahun yang lalu aku tuh pernah ke sini tapi jalannya nggak kayak gini guys. Dan... cuacanya mendukung banget. Biasanya aku sini tuh hampir hujan-hujan gitu, tapi hari ini lihat cuacanya mendukung, panas terik. Seneng banget. Ayo lanjut. Jadi tujuan aku mau ke sana tuh guys. Dalam hutan sana ada air terjun ya. Wow, indah banget gitu. Entar lagi aku mau ke sana. Mantap. Ini ngomong-ngomong aku mau bilang sama kalian, hari ini situasinya rame banget. Meskipun air terjun yang melelahkan, tapi rame banget. Ini kita mau ke sana dulu apa ke view utama nih? Yuk ke view utama dulu ya. Kan kalian lihat kan, situ selain ada warga lokal juga ada warga luar, orang luar negeri gitu. Cepetan jalannya, tak kena pukul sama mereka ya. Jadi di tempat ini kita bisa melihat bahwasannya ya, kita ini adalah manusia, makhluk terkecil, tidak terkecil, makhluk yang sangat kecil dibandingkan dengan alam semesta ini guys. Nih, referensi buat kalian yang mau ngajakin pasangannya kemari guys. Tapi ingat, fisik kalian harus kuat, semangat, dan bugar ya. Tempatnya lumayan, Pak. Lanjut! Jadi, di balik tebing belakang aku ini guys, kita akan menemukan surga dunia Niagaranya Indonesia nih. Kalian tonton sampai habis. Ini lewat atas bisa ya tuh. Ada yang lewat atas. Cari yang mana aja guys. Ke bawah kita. Ya, kita harus mengantri ya.
Oke, nyampe sini kita bayar tiket yang kedua karena ini melintasi kabupaten yang berbeda. Udah dapet tiket guys, 2 orang, aku sama kameramen. Nah, nih. Satu tiketnya 20.000, jadi kita bayar 2 tiket 40.000. Jalan lagi. Kita ada di kedalaman berapa ya? Dalam banget. Wow, coba kalian masuk ke sana, masuk. Yuk. Wow, guys. Isinya keburam kena itu ya. Oke, kita pelan-pelan aja dan ini hari udah mulai kayak gelap banget gitu kan, mau hujan. Pakai tes. Wow guys, selamat datang di Niagara Indonesia. Itu perjuangan untuk datang ke sini ya guys. Ke sana tuh. Orang sampai sana juga loh. Mau ke sana nggak? Hujan krimis. Ini kelihatan nggak kameramen? Kelihatan nggak? Wow, lihat tuh guys. Kita nggak boleh kalah sama orang luar negeri ya guys. Kita sendiri harus berani nih kayak begini-gini nih ya. Harus berani gini-gini. Thank you.
temennya. Wah, sampai budek. Oke guys, kita lanjut ke tempat yang lain ya. Kita mau balik dulu guys, jatuh. Nah, kita lewat arah yang bawah sekarang ya. Jadi ini ya tujuan terakhir ya guys. Wow, guys, ini di atas sana. Aku lihat ada sedikit pengunjungnya ke sana. Jadi kita coba ke atas sana. Mungkin bagus ya karena lokasinya tersembunyi banget. Sembunyi guys ya. Nah, kita jalannya gantian ya guys. Aku kira sedikit, ternyata banyak. Ini tuh saking ramenya ya guys, di tempat yang menurut aku ekstrim banget aja, banyak banget pengunjungnya juga. Ya tadi buatin tenda juga di sana guys, jadi enak. Ada tempat baru kayaknya ya. Coba lihat. Itu view-nya baru kali ya. Coba. Oke semuanya, thank you buat kalian yang udah ngikutin konten aku hari ini. Seneng banget bisa ngajak kalian berpariwisata di alam bebas kayak gini, alam yang sangat-sangat indah gini. Jadi aku terima kasih juga buat kalian yang udah ngikutin keseruan aku hari ini. Dan selamat buat kalian yang merayakan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bye.